Kesebelasan sepak bola Politeknik Negeri Sambas akhirnya mewakili mahasiswa Kalimantan Barat di ajang Liga Mahasiswa Usia 21 tahun Piala Menteri Pemuda dan Olahraga di Yogyakarta pada bulan September mendatang. Usai mengalahkan Fakultas Pertanian Untan dengan skor 2-0 di lapangan Manggis Kecamatan Sambas, Minggu 28 April. Liga Mahasiswa Usia 21 tingkat Provinsi Kalimantan Barat memperebutkan Piala Menpora ini dihadiri oleh Rahi Puji selaku Kasubag Pengembangan Olahraga Pendidikan Kemenpora, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sambas, dan Ketua ASKA PSSI Sambas Eko Supriyatino. Rahi Puji mengatakan, Liga Mahasiswa ini merupakan salah satu program Kementerian Pemuda dan Olahraga yang bertujuan untuk memajukan sepak bola Indonesia, termasuk mencari bibit-bibit pemain yang handal. Justru Liga Mahasiswa ini merupakan salah satu program Kemenpora, jadi sesuai dengan Inpres nomor 3 tahun 2019 bahwa Presiden menginstruksikan untuk percepatan pengembangan sepak bola di Indonesia, sepak bola di Indonesia. Nah, Liga Mahasiswa ini menjadi salah satu program kami setelah yang ada di usia berjenjang juga dari 12, 14, 16, 17 khusus untuk putri, kemudian Liga Mahasiswa ini. Tentu saja harapan pasti bahwa sepak bola di Indonesia ini akan berkembang lebih baik lagi setelah bahwa akhir-akhir ini kan sudah jelas bahwa banyak bibit-bibit yang sudah kita hasilkan dari baik dari SKO yang dari Ragunan, SKO dari yang kita bina di Kemenpora itu sudah banyak bibit, antara lain kayak si Egi sudah, ya sekarang ini ada Witan, ada dan lain sebagainya. Ketua ASKA PSSI Sambas, Eko Supriyatino, dalam sambutannya di laga antara Poltesa melawan Fakultas Pertanian Untan ini mengatakan, untuk mengembangkan sepak bola Indonesia harus dilakukan kerjasama dengan semua pihak, termasuk dari kementerian. Eko mengaku bersyukur diterbitkannya Impres tahun 2019 tentang sepak bola, di mana menurutnya hal ini bisa membantu PSSI dalam membangun sepak bola di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sambas. Saya selaku Ketua PSSI berbangga. Artinya di dalam membangun sepak bola ini tentunya kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, ya. PSSI sendiri, Kemenpora sendiri, BLISPI sendiri, POSPI sendiri, itu tidak bisa. Jadi membangun sepak bola itu bersama-sama. Kami berharap ya, gimana Sambas ini masih liga amatir, mudah-mudahan dengan bersatunya, ya. Ketiga elemen ini bisa berprestasi di kancah nasional tentunya, insya Allah. Yang berikutnya, yang kedua tentunya juga saya berterima kasih kepada pemerintah pusat, terutama terkait sudah keluarnya Impres, Pak ya, Impres nomor 3 tahun 2019 tentang sepak bola. Ini luar biasa sekali menurut saya, karena PSSI ini memang harus didampingi Bapak Ibu sekalian, ya. Usai pertandingan diserahkan Piala Menpora kepada pemenang, di mana juara kedua dari Fakultas Pertanian Untan diserahkan oleh Ketua ASKA PSSI Sambas, dan juara pertama yakni Politeknik Negeri Sambas diserahkan perwakilan Kementerian Pemuda dan Olahraga. CSM TV Madah Kenye.